Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menalik seluruh vaksin di rumah sakit swasta dan umum yang berada di Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan melayangkan surat penarikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit untuk mengembalikan vaksin COVID-19 ke UPT Instalasi Farmasi Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memerintahkan pengembalian vaksin COVID-19 yang berada di seluruh rumah sakit di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Hingga saat ini, sekitar 619 ampul atau 6.190 dosis vaksin COVID-19 dari rumah sakit swasta sudah ditarik secara keseluruhan. Biar dengan smart, pikir itu adalah data penginputan setiap orang yang divaksin. Dan sementara data smile itu adalah data ketersediaan vaksin. Jadi data ini yang tidak cocok, makanya kita beritakan kemarin ini untuk semua vaksin ditarik supaya kita data ulang kembali. Ketidakcocokan data antara jumlah vaksin dan warga yang sudah divaksin akan menyulitkan permintaan menambah vaksin selanjutnya. Karena saat ini stok vaksin di Pekanbaru sudah menipis. Puluhan rumah sakit swasta dan umum di Pekanbaru saat ini sudah mengembalikan vaksin secara bertahap. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan.